kuat. Hujan deras. Angin kencang batu angin, kan? Angin pertama belum kencang dari arah apa tuh? Sawah dari arah belakang rumah. Ah, dari belakang ke depan. Sekitar adalah sekitar 20 menit. Apa itu berbalik lagi angin tuh. Berbalik. Dari depan berbalik sana. Dia pelan-pelan. Kalau yang kuatnya itu sebentar ya. Sebentar. Tapi dari insiden ini ada korban jiwa enggak, Pak? Korban jiwa tidak ada. Nah, cuma material lah, materialnya. Tapi saat kejadian itu langsung keluar rumah lah, ya? Tidak keluar rumah. Saya ada di depan rumah ada. Tetap di rumah maksudnya? Masih buka pintu masih. Tidak ada kan? Nah Pak, ini kan usai musibah angin puting beliung yang menimpa sejumlah rumah warga di sini Pak, sampai hari ini Pak, aktivitas warga sekitar nih bagaimana Pak? Ya berteman-teman lah, nyari barang-barang yang masih bisa dipakai, nah dikumpulkan barangnya. Udah mulai memperbaiki belum Pak? Udah mulai. Benar-benar bersihkan. Bersih-bersih lah Pak ya? Bersihkan lah. Ada berapa Pak, sekitar berapa rumah yang kena? Belasan rumah. Belasan lah ya. Tadi yang didata. Sudah ada dapat bantuan belum Pak dari pemerintah atau dari dermawan? Belum ada. Baru-baru didata. Baru didata tadi pagi. Itu yang mendata dari mana tuh Pak? Dari BNPB dan Dinas Sosial Pak ya. Berarti sudah dilakukan pendataan tadi pagi. Tapi bantuan belum ada Pak ya. Nah harapannya Pak kepada pemerintah Pak, apakah memberikan bantuan dan sebagainya? Ya kita minta bantulah apa yang rusak gitu kan. Kalau kita mau bina. Kalau diperkirakan Pak untuk Bapak sendiri Pak, kerugian kira-kira berapa Pak? Untuk saya mungkin kita 6 jutaan lah. Berarti jutaan rupiah lah pasti ya Pak ya. Kalau begitulah kerugian kita. Pak untuk kronologis kejadian Pak, seperti apa Pak awalnya itu Pak?